itu lawyer lo. Terutama konsultasi masalah keuangan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi utang silakan saya. Pernah juga. Halo sobat YouTube. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah kisah tentang seorang pengusaha yang sukses di bidang usahanya, yaitu Kopi Luwak. Kopi Luwak ini benar-benar original ya, karena kopi ini dihasilkan dari perut sang musang atau luwak ya, terkenal nama itu luwak. Dan ini benar-benar ori loh, dan harganya luar biasa dan manfaat khasiatnya juga luar biasa. Nah, seperti apa kisah video tentang Kopi Luwak? Yuk kita tonton terus videonya, disimak ya sampai selesai, jangan sampai di skip. Terima kasih. Ya, beri cinta, nanti kalau sudah KW di situ baru kita lepas di kandang-kandang saya. Nah, kandangnya di sini, Bapak jangan bayangin kandang kotor ya, kandang saya bersih banget Pak, wangi Pak. Wangi pandan, karena luarnya pandan. Iya, baunya pandan. Jadi wangi di situ, satu ekornya itu ada di dalam satu bilik. Itu 2,5 meter, tinggi 3 meter Pak, itu satu ekor Pak. Nah itu bayangkan saya ada beberapa ratus ekor ya. Jadi itu dari tahun 2012 dulu, saya sedikit. Makanya saya bilang di sini adalah tempat pembelajaran buat Kopi Luwak. Orang boleh tahu, boleh lihat. Mulai dia makan sampai jadi Kopi Luwak yang mahal itu, orang bisa lihat, bisa bikin. Silahkan belajar di situ ke belakang, lihat-lihat. Habis ini diapakan, itu bebas. Bebas, karena ini Kopi Luwak asli Indonesia, saya kalau orang Indonesia saya sendiri gak tahu. Yang tahu malah orang luar negeri gitu. Dan dari situlah waktu itu saya peta tadi, saya bilang ada LSM tadi, NGO dari Virginia tadi, ngomong gak karu-karuan, akhirnya saya undang Pak, saya saya email ya. Zaman itu gak ada WA ya. Saya email, saya undang ke sini, ayo kita taruh di sini nih, kita diskusi sama saya, ayo soal ilmu, ayo. Lu boleh ngomong sembarangan, tapi lu gak tahu lu Pak. Anda hanya tahu wek-wek-wek-wek-weknya aja. Tapi saya tahu semuanya, saya orang Indonesia, lu adalah Indonesia banget. Jadi kalau mau gelut, apa diskusi di sini. Dan alhamdulillah, pada datang tuh Pak dari Eropa, Amerika, segala macam, pada datang, ya saya ajak ngobrol, saya bilang, lu boleh, jangan ngomong sembarangan lu, gak tahu ilmunya, ngomongnya, ini ilmu saya, gitu, jangan sembarangan, kira-kira gitu Pak. Dan saya buka untuk dunia, makanya ada 70 negara yang pernah kesini Pak, dari mana-mana, makanya jangan kaget kalau beberapa universitas di luar negeri ngajak kerjasama research tadi, itu ceritanya Pak ya. Jadi itu ceritanya Kopi Luwaknya. Jadi Bapak biar tahu, luwak itu unik, taunya itu kayak kalau nyolong ayam. Ya padahal enggak Pak, sebenarnya makanan utamanya itu buah Pak. Makanannya itu buah manis. Buah manis Pak. Jadi ternyata makanannya buah manis. Kalau di sini saya kasih ini karena di sini tuh manis Pak. Ini manis, makanya jadi orang juga gak beli manis-manis, nanti dimakan sama luwak, digigit. Hati-hati istri kita ya, pacar, jangan terlalu manis-manis ya. Karena kenapa saya kasih pisang sama pepaya ini, karena memang paling mudah saya dapat dan murah harganya. Karena kalau puasa ya saya kasih kurma juga, mau ya. Membuka ya. Ya sama-sama lah, ikut rasain gitu. Nah ini yang saya kasih, kalau mangga asal manis mau. Jadi makanan utamanya adalah buah manis Pak. Buah-buahan manis. Satu ekor 800 gram sehari. Bapak bisa bayangin kalau saya punya misalnya 1000 aja. Berarti 1000 kilo sehari itu. Gantian terus, tiap hari ganti. Tiap hari itu, satu hari ini pepaya. Besok pisang. Terus Pak, ganti terus gitu Pak. Terus tadi saya kasih daging mateng. Kasih, kalau pagi dikasih susu tiap pagi. Perah susu, godok, kasih sedikit, madu seminggu dua kali, obat cacing 3 bulan sekali, kemudian multivitamin seminggu sekali Pak. Jadi dia gak boleh sakit. Terus kopinya kapan dikasih? Kopinya adalah seminggu dua kali saja. Jadi hari Senin dan Kamis. Jadi gak banyak. Karena apa? Kenapa kopi itu harus gak boleh sering-sering? Jadi kenapa sih kok ada Kopi Luwak? Kopi Luwak itu kan kopi dimakan sama luwak Pak. Iya. Dibuang kulitnya, telan langsung, besok keluar 12 jam ada di perut. Ya ini kenapa dia mau kopi? Karena manis Pak. Bapak boleh makan nih. Ini bekas luwak gak Pak? Bukan, ini bukan bekas luwak ya. Eh bekas air luwak nih. Nah ini dimakan Pak, kulitnya dibuang nih sama dia nih, dibuang.
cret, buang sama tuanya, lalu ini ditelan pak, ini pak ditelan. Nah, di dalam perut luak itu dia saluran pencernaannya sangat-sangat sederhana, dia gak bisa menghancurkan biji apapun. Jadi saluran pencernaan luak ada lambung, itu tempatnya mencerna. Jadi, lambungnya gak mampu menghancurkan biji apapun yang masuk dalam di sini, dalam perutnya. Akhirnya apa? Ya dikeluarin lagi. Bapak bisa bayangin kalau tiap hari makan kopi terus, apa yang didapat? Cuma serat-seratnya aja, terus ini dibuang. Inilah petani kita dulu. Nah, jadi orang-orang gak ngerti. Jadi, taunya ini aja dikasih makan yang banyak. Waduh, keluar banyak. Jadi, memang produksinya banyak. Tapi, kualitas nanti rusak. Karena kopi luwak yang bagus, itu berasal dari hewan yang sehat. Gitu. Yang senang, sehat, sejahtera. Jadi, gak boleh dipaksa-paksa. Nah, inilah kenapa utuh. Nah, ketika dia keluar, paginya itu langsung kita proses di sini. Nah, proses seperti apa nanti lah pak ya, intinya gitu ya. Itulah kenapa ada kopi luwak. Jadi kopi luwak itu masuk keluar lagi gitu. Malam-malam bapak di sini tuh kalau jam 12 malam ya, mungkin di sini udah gelap, nggak ada suara di desa sini pak ya, kampung. Jadi tiap hari selalu ada suara ibu-ibu menangis. Nanti kadang diselingi ibu-ibu ketawa, wanita ya, cewek ya. Kadang gitu ya. Terus nangis, terus bau wangi seng gitu ya. Wah, ini kalau orang zaman bahla dulu ya, enggak zaman sekarang. Kuntilanak ya. Ini bukan sekarang nih. Orang luar sekarang. Wah, ada yang lewat gitu kan itu. Langsung kaget gitu. Saya dulu soalnya ngalami begini dikaget, Pak. Jadi tim saya kalau pas denger gitu mulai itu lari, Bu. Wah, gitu lari aja. Saya juga mau lari sih sebenarnya, cuma gengsi banget gitu. Takut juga sih, kadang-kadang kok ada apa sih, wow, bayangkan saya ke mana-mana. Dan lama-lama tahu ada apa itu, suara apa itu, adalah luak saya minta kawin. Itu dia, ternyata luak saya pak. Jadi, merintih ya pak? Betul, jadi kalau luak minta kawin itu, dia ketawa, kadang menangis, dan suaranya kenceng banget. Itu biasanya yang cewek-cewek itu pak, ya gitu. Nah, biasanya cowok, jantannya itu, ya mauan sih, biasanya semua mauan cewek. Cuma ceweknya milih gak selalu cowok yang mana mau dia mau gitu. Jadi kalau ya kayak gitulah ya. Gak nyosor aja, kalau cowoknya kan suka nyosor ya pak ya. Ini luak loh pak. Jadi saya juga milih pak. Gitu pak, betul pak. Jadi, nah kalau luak betina milih, yang dipilih apa kriterianya? Yang paling wangi pak. Gak peduli dia besar kecil, pokoknya paling wangi. Jadi kalau saya salah ambil, jadi ini wangi nih, memang wangi semua nih, karena pada saat itu caper pak, cari perhatian semua tuh cowoknya tuh, aku kira-kira gitu. Salah pilih berantem, ada yang luka gara-gara, udah susah dipisah tuh pak, kita bisa aja bisa hancur tangan tuh. Udah bawa. Nah ketika udah, oh ini gua banget nih, karena paling wangi itu biasanya kepala saya adu dulu pak gitu. Nah kalau dia diem gitu, ah ini cocok nih. Padahal ya saya susah nih, wangi yang mana, semua wangi pak. Jadi kalau dia gini-gini nggak jodoh ini. Kalau ini, nah baru saya lepas di bilik cinta tadi. Di bilik cinta itu dia harus cabi-cabian dulu lah, kita kasih kesempatan ya. Kalau kayak dia lari-lari, turun lari itu, kalau kasih musik dangdut tuh asik tuh, kayak kayak dia banget pak. Ya. Itu biasanya sejak belajar gitu, nggak lama sih sejak belajar main-main. Mungkin bapak nggak bisa bayangkan kalau ketika dia pas kawin, namanya istilahnya koitus lah ya, kawin cerek gitu, cerek ya. Pas kawin, nah gini-gini pokoknya pak ya. Gak tahu yang cowok di mana di belakang. Ya saya banyak gambar pak, gambar-gambar tuh saya sampai habis baterai itu, karena begini pak, habis baterai, habis saya maksudnya. Ketika kawin, bapak gak bisa bayangkan ini berapa lama kan itu. Kalau manusia paling, ya 15 menit aja lah kira-kira ya. Pengalaman pribadi. Oh gak bisa, saya 30 menit. Ya udah sih, monggo, mantap. Tapi ini 5 jam pak. Bilang nempel 5 jam itu luar biasa. Saya pakai HP saya videoin sampai baterainya habis tuh. HP habis itu tetap aja kak ini. Itu betul. Bapak intik itu. Ada lah, enggak usah gitu Pak, enggak usah dilihat Pak. Enggak pakai gitu Pak. Itu doang. Enggak tanya Pak, kok bisa lama gitu pakai HP gitu. Pakai ini Pak. Jadi karena saya 3 tahun lah baru ngerti
ya tampaknya semuanya itu, saya pikir-pikir ini harus jadi sesuatu ini. Saya pikir saya sedikit terasah sebagai wirausaha, saya dulu pegawai pak, kayak bapak juga. Jadi mulai mikir ini jadi apa kayaknya nih, wah jadi kopi luwak stamina nih, kopi malam Jumat gitu ya. Iya, jadi maka lahirlah ini pak. Makanya Sipa waktu... serius banget. kalau yang biasa tadi pagi-pagi keluar biasa gak ngapain, jadi kopi original aja pak, yaitu kopi yang mahal itu. Jadi yang saya bilang 4 juta sekilo. Jadi kalau yang saya olah itu ada kopi jantannya, dan itu ya saya jadikan ya ada ginseng segala macam. Ini senangannya maaf nih orang-orang timur tengah pak, banyak tengah Arab ya. Iya, jadi ya orang Persia lah ya. Ini kalau kualitas terjamin tuh pak. Oh itu kira-kira gini pak, kualitas terjamin gaknya gini pak. Orang ketika belum pandemi kemarin, nanti sekarang udah mulai lagi pak ya. Itu kalau datang orang-orang dari Persia sana timur tengah itu bawa tempat pakaian itu koper 03 penuhin ini, nah gitu pak. Nanti balik lagi. Ada yang sampai 9 kali pak datang sini. Sama terus lama-lama tadinya tuh orang ini seneng apa pakai ternyata dagang. Dagang kan gini ya. Jadi kopi stamina. Jadi makanya kopi khusus buat sudah rasul pak. Jadi malam Jumatan pak. Nah gitu pak ceritanya sekilas. Jadi cepat aja pak ya. Ini tempatnya. Nah ini karena di Indonesia cuma satu kopi luwak itu hanya di Indonesia pak. Jadi saya dapat ini tuh dari orang Spanyol nih, tulis itu hadiah Indonesia tuh dunia. Jadi ditulis di bahasa Spanyol, saya tempel juga situ. Jadi ini kalimat-kalimat gini tuh dari sono pak. Terus nah ini tadi yang saya ceritain ada masalah tadi. Jadi tuh ini pak, akhirnya di tempat ini terjadilah pilot model pak oleh Kementerian Pertanian. Jadi setelah orang bule-bule pada sini, pemerintahnya baru ke sini pak. Jadi pemerintah datang tuh hadir ketika sudah ada ya kira-kira ada solusi gitu. Jadi pemerintahnya nggak ada solusi sih. Jadi akhirnya dibikinlah peraturan. Saya diajak untuk bikin peraturan tentang bagaimana produksi kopi luwak di Indonesia. Nah itu lahirlah itu namanya Permentang nomor 37 tahun 2015. Bapak bisa buka aja nanti itu ada aturan-aturan cara bikinnya ada semuanya ya pak ya. Nah di sini tempatnya satu-satunya di Indonesia pak ini pak. Kopi luwak asli dari Indonesia. Indonesia banget. Yang kedua, kita laki banget.